punya kelebihan yang mungkin nggak dimiliki oleh tempat lain sebagai the best for halal tourism destination, dan itu sesuatu yang memang harus betul-betul pandai kita mengemasnya. Bagaimana kita di NTB agar sebagai the best for halal tourism destination ini bisa membuat seluruh visitor kita, baik yang muslim maupun non-muslim, kalau datang ke NTB dia nyaman, aman, senang berlama-lama di NTB dan gak pernah bosan untuk terus mau balik-balik lagi ke NTB. Adalah merupakan salah satu andalan daripada KLU dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengembangkan pariwisata ini, sehingga apa yang kita harapkan dari pembangunan pariwisata ini bukan hanya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi yang terpenting adalah seberapa besar dampak daripada pariwisata itu terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kita.